Bak petir menyambar Ashanti tiba-tiba akui selingkuh dari Anang Hermansyah. Sosok pria ini sampai jadi sorotan. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Sedekade sudah pernikahan yang dijalani oleh pasangan artis Anang Hermansyah dan Ashanti berjalan. Bahkan selama membangun rumah tangga, Anang Hermansyah dan Ashanti jarang sekali diterpa gosip miring. Sebagai informasi, diketahui bahwa Anang Hermansyah dan Ashanti resmi menikah pada tahun 2012 lalu. Mengutip dari Kompas.com, 2 tahun setelah menikah, pasangan Anang dan Ashanti langsung dikaruniai seorang putri. Tepatnya pada tahun 2014 silam, buah cinta pertama Anang dan Ashanti lahir, Arsy Hermansyah. Hingga pada tahun 2016, sosok Arsya lahir sebagai anak kedua pasangan ini. Sebelum memutuskan untuk menikah, Ashanti banyak mendapat pertanyaan dari orang-orang terdekat. Bahkan tak sedikit yang menyaksikan keputusan Ashanti menikahi dengan duda dua anak itu. Namun ada satu yang membuat Ashanti yakin dengan pilihannya. Ia melihat Anang adalah sosok pria yang setia dan tidak main tangan. Bunda cuma berpikir satu, aku cuma butuh orang yang setia, enggak main tangan dan pipi. Panggilan untuk Anang, aku yakin gak bakal kayak gitu, kata Ashanti pada Aurel, dikutip dari YouTube Aureli Hermansyah. Mengaku tak ingin menduakan Anang Hermansyah, Ashanti beberapa waktu lalu justru membuat pengakuan menghebohkan. Secara terang-terangan, bahkan ibu sambung dari Aurel itu mengaku berselingkuh mata dari sang suami. Hal itu pun dibeberkan sendiri oleh Ashanti lewat akun media sosial Instagram pribadinya. Sosok pria yang disebut selingkuhan Ashanti pun langsung jadi sorotan. Usut punya usut, pria ganteng tersebut adalah aktor Korea Selatan bernama Hyun Bin. Hyun Bin merupakan aktor yang tengah bermain dalam drama Korea Selatan yang berjudul Crash Landing on You. Ashanti mengaku dirinya telah selingkuh pada aktor Korea Selatan yang namanya tengah naik saat ini. Melalui Instagram story-nya yang diunggah pada Instagram Ashanti, ia memposting potret tampan seorang pria. Belakangan diketahui pria tersebut merupakan aktor Korea Selatan Hyun Bin. Dalam foto tersebut, Ashanti menulis pernyataan yang cukup menarik perhatian. Aduh, kamu kenapa ganteng banget sih? Maaf ya sayang, @anang_hijau aku selingkuh mata terus. Ada nggak ya cowok sesweet dia? Apa cuma di drama Korea aja? Kode buat suami, tulis Ashanti. Aku pasti pisah, tak mundur sedikit pun. Ashanti mantap cerai dari Anang Hermansyah jika ayah Aurel nekat melakukan hal ini. Pasangan suami istri Ashanti dan Anang Hermansyah tidak pernah gagal mencuri perhatian. Menikah hampir 10 tahun lamanya, pasangan fenomenal ini memang jauh dari gosip miring. Bahkan semakin hari, Anang Hermansyah dan Ashanti semakin solid saja. Keduanya diketahui juga sudah memiliki dua orang anak. Kedua anak mereka, Arsy dan Arsya, bahkan kini sudah tumbuh besar. Meski sering terlihat harmonis, rupanya rumah tangga pasangan ini tidak jauh dari konflik. Apalagi, Ashanti dan Anang memang menikah dengan perbedaan usia yang cukup mencolok. Selain itu, Anang Hermansyah juga sudah memiliki dua orang anak saat menikahi Ashanti. Diakui Ashanti tidak mudah, namun ia terbukti berhasil meraih hati anak-anak Anang. Kini hubungan Ashanti dan anak-anak Anang Hermansyah bahkan sudah bak anak kandung sendiri. Sampai saat ini, anak-anak sambung Ashanti sangat dekat kepada dirinya. Meski sudah punya anak-anak yang luar biasa,
dan rezeki berlimpah. Asanti terang-terangan tidak akan memberikan maaf pada Anang Hermansa. Asanti tidak akan memberikan ampun jika Anang Hermansa melakukan dua hal buruk selama berumah tangga. Seperti dimuat Nova.id, Asanti bahkan terang-terangan memilih bercerai dari sang suami. Asanti tidak akan memberikan maaf untuk Anang Hermansa jika ia selingkuh dan melakukan KDRT. Kalau ada orang lain, aku pasti pisah. Kalau mungkin, ada kekerasan dalam rumah tangga, paparnya. Dua hal yang pasti membuat aku yang gak mungkin kita bertahan, ujar Asanti. Asanti rupanya akan mundur dan menyerah dengan rumah tangganya jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Jika bukan karena dua faktor besar itu, Asanti mengaku masih bisa menoleransi semuanya. Terlebih, Asanti juga memikirkan kondisi anak-anak mereka. Tapi kalau selain itu, banyak hal yang misalnya suami, apa balik lagi, istri apa, banyak yang terlalu sedih untuk kita korbankan anak-anak kita dan apa yang sudah kita bina selama ini. Sempat terang-terangan mengungkap prinsip hidupnya pada publik, Asanti dan Anang hingga saat ini justru terlihat semakin mesra saja. Terlebih keduanya juga sudah menyandang status sebagai kakek dan nenek, di mana Aurel Hermansa telah melahirkan anak pertama dengan Atta Halilintar. Kebahagiaan Asanti dan Anang Hermansa bahkan mbak sudah sempurna dengan hadirnya Amina. Kelakuan Anang Hermansa tiap malam terbongkar. Asanti sampai ancam suaminya tidak diberi jatah gara-gara hal sepele ini. Beberapa waktu lalu Asanti membongkar soal kehidupan ranjang dirinya selama menikah dengan Anang Hermansa. Bahkan secara terang-terangan Asanti mengaku hampir tiap hari melayani keinginan sang suami di atas ranjang. Meski sempat mengeluh dengan kelakuan sang suami setiap malam, Asanti kini menggunakan alasan tersebut untuk mengancam balik Anang Hermansa. Gara-gara hal tersebut bahkan Anang Hermansa sampai kicep saat berdebat dengan sang istri. Sudah bukan rahasia lagi kehidupan keluarga Anang Hermansa dan Asanti memang selalu menjadi sorotan, termasuk soal urusan ranjang. Tidak jarang Anang Hermansa dan Asanti jadi sorotan publik tanah air. Bukan tanpa alasan, hal itu lantaran Anang sempat mengaku hampir setiap hari minta jatah hubungan intim dengan sang istri. Sejumlah hal pun diakui Asanti sampai dilakukan olehnya demi bisa melayani permintaan Anang Hermansa tersebut. Meskipun mengaku kesusahan, Asanti kini bisa menjadi hal tersebut sebagai alat ketika sedang berdebat dengan Anang Hermansa. Seperti yang terekam di kanal YouTube The Hermansa A6 pada hari Selasa, berawal saat putrinya Arsy Hermansa meminta bantuan sang ayah untuk membujuk Asanti. "Ayah, bujuk bunda dong biar ke Bali," kata Arsy Hermansa. Anang Hermansa sontak menegaskan bahwa Asanti pasti mau pergi ke Bali bersama keluarga.